guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku, Inci. So, di video kali ini aku bakal share ke kalian bagaimana caranya hapus inbox Avakin sekaligus. Jadi kalian gak perlu tuh ya capek-capek hapus satu persatu. Mungkin sebagian di antara kalian atau sebagian besar di antara kalian udah tahu cara ini. Tapi gak apa-apa ya, aku share buat kalian yang belum tahu. Yang udah tahu boleh skip, tapi boleh stay juga. By the way, ini kali pertama aku record pakai voice. Jadi aku mohon maaf banget buat kalian jika kalian gak nyaman, karena aku agak sedikit cadel dan artikulasi aku tuh kurang jelas. Aku mohon maaf, kalian boleh komen di bawah jika kalian gak suka dan kalian mau aku pakai teks seperti video-video aku sebelumnya. Gak apa-apa, kalian komen aja di bawah. So, daripada lama-lama, kita langsung saja. Let's get started! Oke, jadi kita mulai ya. Sebelumnya, kalian cek dulu inbox atau pesan kalian. Jadi, kalian pilih pesan, maka tampilannya akan seperti ini. Ada opsi pesan, ada opsi hadiah, ada opsi undangan, dan opsi imbalan. Kalau opsi semua itu sudah mencakup keseluruhannya. Kalau opsi pesan itu inbox dari teman-teman kalian, hadiah dari LKWD, undangan dari teman kalian, imbalan dari LKWD. Jadi misalnya kalian ingin hapus opsi hadiah saja, jadi kalian tinggal tekan lama di opsi hadiah yang bertulisan hadiah yang berkolom warna ungu. Kalian tekan lama hingga muncul opsi hadiah seperti ini. Jadi kalian tekan yang warna merah, kemudian pilih ya, maka pesan kalian yang khusus hadiah akan terhapus semua. Nah, lakuin hal yang sama jika kalian ingin menghapus opsi pesan. Jadi kalian tekan lama di opsi pesan, tulisan pesan kolom berwarna ungu, kalian tekan lama hingga muncul opsi pesan di bagian atas ya. Kalian pilih hapus semua jika kalian ingin hapus semua. Kemudian kalian tinggal pilih ya, maka pesan kalian secara otomatis akan terhapus semua. Nah, jadi pesanku yang banyak tadi yang tumpuk-tumpukan itu udah kosong, udah nggak ada. Ya, demikian video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kurang dan lebihnya mohon komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Bye.